Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau ajak keluarga Bapak Roni buat jalan-jalan. Ya udah, kita mau berangkat dulu, doain ya. Terus doain juga semoga rumah Bapak Roni cepet selesai. Amin. Yuk. Dadah dulu dong, dadah. Ya dadah. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada GTV dan juga tim bedah rumah yang telah membantu keluarga Bapak Roni. Beliau layak mendapatkan bantuan bedah rumah karena penghasilannya sangat minim. Pekerjaannya menjadi kuli panggul di pabrik. Terima kasih bedah rumah, terima kasih GTV, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa kalian ada nggak? Ada. Di mana? Di dalam. Ah, udah deh. Kamu panggilin Pak Rahmat. Iya. Di dalam kali. Saya cek dulu ya. Ya, coba cek dulu. Pak Rahmat. Pak Rahmatnya. Hah? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Jadi di mana? Saya cari dulu ya. Yaudah, cari dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ganggu deh, lagi kerja nih. Ya Allah, kaget. Hei, Pak Rahmat. Nyari-nyari ya? Iya. Mau kemana dulu? Kasian dong, gak sih? Sini aja dulu yuk. Kasian, ayo. Sini yuk, bantuin mereka yuk. Pak Rahmat, ya. Adik kok gak dikasih helm kehormatan? Oh iya. Mana? Oke, yuk. Pas. Sambil didorong coba. Ditekan itu ya, tak bisa takut. Nah, tak bisa. Bab kelima aman. Oke. Oke. Mas. Nih, Made, walaupun belum jadi. Mm-hmm. Ini aku suka nih. Kenapa? Sikuan-sikuannya. Oh, pas ya. Belum jadi udah kelihatan. Enggak mencong-mencong gitu ya, Pak Rahmat ya. Ya, enggak mencong-mencong semuanya juga kali. Maksudnya enak dilihatnya gitu. Kafenya baru. Kafenya baru. Enaknya kalau baru. Kafenya baru. Kafe. Kita enggak baru-baru, Pak Rahmat. Kok gitu cara buangnya? Enggak terlalu lebar. Beda-beda cuma 8 cm. Udah dibuang kering. Plastiknya kasihan. Oh, hebat, Pak Rahmat. Tambahin aja. Nah, ya. Dah. Tambahin ya. Kamu tambahin sekalian ini. Oke. Okay. Oke, yuk. Ayo, kita masuk ke ini. Pak Rahmat bilang katanya sikuannya bagus ya kan? Pak Rahmat suka nih. Berarti akang-akangnya luar biasa. Mungkin juga karena kadang-kadang kan faktor utama kalau ngurup. Oh. Kalau nggak terlalu banyak ngurup, biasanya kita konsentrasi di lantainya buat sikuan sikuannya lebih enak. Tapi kalau udah banyak urukan, aduh, ngurupnya setengah mati, ya kan? Masih goyang-goyang juga lantainya, nah itu kadang-kadang suka bikin sedikit berubah. Oh, itu yang bikin berubah. Jadi semua tuh benar-benar dasarnya. Dasarnya itu adalah urukan, ya. Yeah, yeah. Jadi dasar itu harus kuat ya, Pak Rahmat ya. Oke, Pak Rahmat sini dong. Yeah. Apa yang Pak Rahmat mau ceritakan? Kendala dulu deh dari rumahnya Pak Roni. Kendalanya sempat hujan juga. Sekarang udah masih penghujan. Ya. Terus apa ya? Balik ke bentuk atap yang rada sedikit susah karena aku kasih sisi bagian sini nih, sisi sedikit tinggi ya.
Nah. Oh iya. Posisinya lebih tinggi dari yang biasanya. Nah, jadi ada mainan juga nih antara prospek ke sini atapnya. Heeh. Ya, jadi nyambung ada jurai ke arah belakang. Kendala lainnya akang-akang ada yang sakit juga. Oh. Ada 3 atau 4 orang. Jadi sempat istirahat. Biasalah. Soalnya musim hujan rutin juga padat, jauh. Stamina drop. Iya. Tapi kita rawat sih. Aku kemarin juga dengar sih ada akang-akang yang tetap nekat hujan-hujanan, tetap ngerjain. Tapi ternyata besok paginya mereka akhirnya harus diistirahatkan sebentar karena memang badannya udah panas tinggi, demam gitu. Nah kemarin belum sempet nengok tuh karena akangnya katanya udah dibawa pulang. Ya memang itu kadang-kadang tanggung jawab menutupi semua ketakutan kita. Mm-mm. Ya jadi kadang-kadang kita mendahulukan. Gimana caranya biar rumah target ini cepat selesai? Iya, benar-benar. Waalaikumsalam. Wah, cantik-cantik. Wah, ibu ini apa? Ini kornet sama nugget. Kornet sama nugget, Pak Rahmat. Akang kan dikasih kornet sama nugget. Aslinya mana, Bu? bawaan. Akang, ayo, Akang. Ini ada bawaan. Sini, sini. Nih, ada lagi yang warnanya merah. Aduh, terima kasih, Ibu. Kang, ini doa dari ibu-ibu katanya supaya semua akang-akang sehat. Iya, Bu, ya? Iya, ini dikasih makanan supaya tambah semangat dan juga nanti ada energinya lagi. Amin. Ya udah, kalau gitu Ibu terima kasih banyak ya, Bu. Kasih ya, Bu. Waalaikumsalam, Pak Ade. Apa kabar? Ngasih durian ciri khas. Kenapa ada durian, ya Allah? Ini juga? Iya. Nih Pak Rahmat. Akhirnya impian saya tercapai, pemirsa. Iya. Bukannya di mana Pak Rahmat? Coba. Oh. Wow. Ya udah kalau gitu Pak De, makasih ya. Ini sahabatnya tim bedah rumah juga nih pemirsa. Nih selalu mendukung tim bedah rumah kalau lagi di Serang. Alhamdulillah. Makasih ya Pak De. Enak? Enggak. Ih kan gak ada yang megang, jadi aku yang pegang. Iya nanti, tenang aja Pak Rahmat. Yaudah kalau pada makan Ade pulang dulu ya. Assalamualaikum. Mau Pak. Mau Pak. Lupa sama helm. Biarin aja. Helm bawa aja, penting duriannya. Mau Pak. Nih helmnya Ade balikin. Duriannya, yaudah. Selamat senang-senang ya, Akang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Marcel. Akhirnya. Kamu aduh, datang juga. Iya, Kak. Aduh. Nah, habis dari mana? Tadi kita habis berenang. Oh, ayo. Hai. Hai. Ibu, apa kabar? Iya. Ini Yuli ya? Iya. Ini Aira. Halo, Pak Roni. Ayo, silakan duduk, ya. Silakan. Bapak. Ya, Dede duduk situ, Ibu. Abis dari mana tadi semuanya? Berenang. Oh, berenang. Wah, semua berenang? Iya. Semua berenang. Semua berenang. Hebat, Ibu berenang juga. Luar biasa. Tadi saya udah datang ke rumah Pak Roni. Dan sempat bertemu dengan Pak Rahmat, arsitek kita. Pak, tahu nggak, Pak? Tadi arsitek saya ngomong kayak gini. Saya senang ngelihat rumahnya ini. Sikuannya, pokoknya semuanya itu bisa dikatakan sempurna. Alhamdulillah. Pak Roni, iya. Berdoa semoga apa yang dibangun oleh arsitek kami beserta dengan timnya akan menjadi berkah ya Pak ya. Amin. Buat Bapak, buat Ibu, buat anak-anak, sama buat cucu ya. Ya, dan pastinya saya tadi juga udah lihat perkembangannya luar biasa. Memang pada saat saya datang itu tadi siang sekitar jam 1:30 itu pembangunannya masih 50%. Semuanya berjalan dengan lancar kok. Ya udah kalau gitu yuk kita makan. Siapa nih yang baca doa? Aira? Doa makan, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Oke, Bu. Waalaikumsalam. Wah, ya ini yang spesial tadi ya? Iya. Iya, ini apa ini, Mbak? Oh, ini ciri khas dari saung golek ya. Golet, oh golet ya. Saung golet namanya ikan gurame pecak. Aduh, enak banget sih. Pasti makasih banyak ya, Mbak ya. Iya. Wah, lihat tuh. Waduh. Yuk, kita makan yuk. Yaudah, yuk. Kita makan.